Karena dapat kedua penghuni nyata yang terbukti. Neng screenshot atau kartu tanda penduduk. Banyaknya orang mendapatkan mencuri orang yang mengadili. Satu, menyatakan terdakwa Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan telah terbukti salah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dalam dakwaan kesatu pertama untuk umum. Dua, menyatakan terdakwa Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan untuk umum. 3. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kedua penuntut umum tersebut. 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar 1 miliar. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana jatuhkan. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti berupa 1. Sampai dengan 3 dalam berkas. Sementara barang bukti nomor 33 sampai dengan 131 dikembalikan kepada terdakwa. Datang barang bukti pada poin 132 dan seterusnya dirampas untuk negara. 8 membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.